Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi'adi rahmatillah bi'adadi hakilah bi'adadi ma'afilmillah. Alhamdulillah para perindu-perindu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para penikmat-penikmat sholawat di mana saja berada. Alhamdulillah sudah hadir di KM Shalawat dua buku yang akan membuat kita semakin kenal sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini akan membuat sholawat kita akan semakin nikmat. Kita akan semakin kenal orang yang terus kita panggil-panggil ribuan kali setiap hari. Itu seperti apa kehidupannya, seperti apa kisah-kisahnya. Ya, yang pertama itu ada buku The Great Story of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, buku ini merupakan buku yang cukup lengkap mengisahkan tentang perjalanan hidup dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebuah kisah agung di mana setiap jejak langkah beliau dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya syarat akan nilai-nilai kebaikan, hikmah dan pedoman hidup yang akan membimbing kita, juga menginspirasi seluruh manusia untuk sukses dunia akhirat. Ya. Buku ini menarik sekali sahabat, kita seakan-akan betul-betul ada di saat itu. Ya, ini referensi lengkap dari kehidupan baginda Rasulullah SAW, dari mulai kelahirannya hingga detik-detik wafatnya. Ya, dan buku ini full color sahabat, lengkap sekali dengan foto-foto, dengan peta. Ya, kami lihat sekali ada bagian foto-foto di mana menggambarkan rumah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat sederhana sekali. Kita seolah-olah ada di sana. Ya, dijabarkan dengan sangat rinci sekali. Ya, juga ada bagian yang lainnya bagaimana menggambarkan kisah-kisah dari perjalanan hidup baginda Rasulullah. Juga ada ciri-ciri fisiknya baginda Rasulullah yang digambarkan secara detail nanti di sana. Dan kita pun akan merasakan seperti saat perang di baginda Rasulullah lakukan. Ya, di sini lengkap dengan petanya, lengkap dengan keterangan-keterangannya. Ya, buku ini menarik sekali, kita akan lebih mengenal perjalanan hidup dari makhluk agung dunia akhirat yang namanya terus kita panggil yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, buku yang kedua yaitu buku Teladan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baginda Rasul merupakan teladan terindah dalam kehidupan bagi setiap muslim dan muslimah. Meneladani beliau ini adalah bukti dari keimanan. Dan kita akan belajar di buku ini bagaimana Rasulullah kesehariannya. Ya, dari mulai bangun tidur, aktivitas sehari-hari, bagaimana ketika minum, bagaimana adab dan kebiasaan beliau, bagaimana tidur beliau, lengkap semua. Ya, digambarkan secara lengkap dan terperinci, juga ada keterangan bentuk gambar dan foto-foto yang membuat seolah kita melihat langsung Rasulullah. Dan ini merupakan referensi sangat lengkap dua buku ini, dan kami harap semua bisa memilikinya. Ya, dan KM Shalawat alhamdulillah mempunyai harga yang lebih murah dibanding tempat-tempat lainnya. Baik sahabat, mudah-mudahan dua buku ini akan membuat kita semakin kenal baginda Rasulullah, hingga shalawat kita akan semakin bermakna karena kita mengenal nama yang kita panggil-panggil setiap hari, ribuan kali kita panggil, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sangat dibutuhkan untuk menjadi pegangan kita dan juga keluarga. Ya, silakan dihubungi nomor yang tertera, admin kami siap membantunya. Dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh semua aspek kehidupan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebahagiaan dunia akhirat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.